halo halo teman teman um, oke hmm. oke ntar ya aku mau atur dulu participant in a host sharing Kenku udah kelihatan kali atau belum? Udah. Udah, oke. Okay. Hmm, bentar. Kita kemarin sampai yang teori lempeng. Konek lempeng. Yeah. Oke. Oke kita lanjut kemarin udah sampai batas lempeng ya ada tiga ada batas divergen, konvergen sama transform masih inget nggak secara garis besar atau udah lupa masih inget inget lah ya oke lanjut kemudian ini yang kemarin um, ada Sesar San Andreas yang ini bekas daripada transform. Kemudian tatanan tektonik kita lihat ke sini berarti atau tektonik setting. Oke, okay. tatanan tektonik yang ada di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh posisi tektonik yang bekerja di wilayah tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, interaksi antar lempeng yang terjadi pada batas-batas lempeng konvergen, divergen, dan transform akan menghasilkan tatanan tektonik tertentu. Jadi tatanan tektonik ini adalah suatu bentukan atau bentangan alam yang nantinya itu dihasilkan daripada interaksi antar lempeng. Uh, interaksi antar lempeng itu berupa tiga jenis tadi ya yang sebelumnya kita bahas. Jadi tatanan tektonik, tektonik setting. Dinam tektonik yang terjadi pada batas lempeng konvergen. Lempeng samudra dan lempeng samudra saling bertemu akan menghasilkan suatu rangkaian busur gunung api, volcanic arc. Ini konvergen di mana lempeng samudra dan lempeng samudra akan bertemu. Jadi kalau misalkan ada dua lempeng samudra dan lempeng samudra yang bertemu, selain dia bakal menyebabkan kan ini kan bisa jadi kemarin tuh kan kita sempat bahas kalau gini tuh ada kemungkinan dia itu bakal menjadi obduksi yang kataku dia saling masuk kayak gini nih misalkan lempeng satu ini lempeng dua dia akan saling masuk gini ini obduksi tapi nggak menutup kemungkinan bahwa pertemuan antara dua lempeng samudra ini juga akan menimbulkan yang dinamakan subduksi kan subduksi yang ada yang menunjam itu kan umumnya terjadi di kerak benua di continental kalau subduksi ya sama dan oceanik ya kalau umumnya tetapi dalam beberapa kasus pertemuan dua lempeng oceanik itu juga dapat menghasilkan subduksi ini dalam kasus yang mungkin cukup langka ya nah ketika bertemu maka di antara dua lempeng samudra ini walaupun massa jenisnya mirip-mirip pasti bakal ada pasti ada yang lebih kecil yang mana yang lebih kecil itu dia bakal tetap di atas dan yang lebih besar itu bakal nunjam ke dalam kayak gini nih, dia bakal nunjam hmm, bakal nunjam ke bawah sini kayak gini hmm, oke okay. setelah itu setelah dia menunjam maka akan terjadi beberapa proses yang kita mungkin kenal dengan diferensiasi magma yang sekarang belum kita bahas. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Yang singkatnya dari hasil diferensiasi magma daripada subduksi ini nantinya itu magmanya dia bakal naik ke atas dari sini, magma dari mantel. Dan nantinya magma ini bakal menghasilkan gunung. Bakal ngebentuk volcanic island arc atau um kayak busur kepulauan, busur pegunungan api yang ada di tengah-tengah laut. Nah gini, seperti ini. Jadi ini hasilnya, biasanya kalau pernah, biasanya kalau kita di samudra lepas itu out of nowhere, di tengah-tengah samudra yang ribuan kilometer itu nggak daratan, tiba-tiba ada pegunungan gunung berapi. Itu biasanya penyebabnya gara-gara ini, gara-gara subduction, lempeng samudera dengan lempeng samudera. Yang hasil dari subduksi itu adalah diferensiasi magma, magmanya naik, singkatnya bakal menghasilkan busur pegunungan api. Gitu. Ini yang pertama. Untuk proses magmanya nanti bakal kita bahas lebih itu lagi deh, lebih lanjut lagi. Oke. Sampai sini paham nggak? Atau bingung? Kalau bingung gimana? Bingung. Serik. Bingung di bagian mana? Kalau bingung. Subduksi kayak gimana? Maksudnya? Kalau lebih singkat. Subduksi penjelasannya atau apanya penjelasannya. subduction itu kalau secara bahasa ya kita artikan itu sebenarnya subdak subdak itu aku gak tahu secara bahasa apa ya mungkin kamu lebih jago kan bahasa Inggris ya tapi kalau dalam kebumian yang aku tangkap tuh adalah ketika salah satu lempeng itu menunjam di bawah yang lainnya ini misalkan dua lempeng ini kita anggap subduksi antara ini kita anggap subduksi lempeng samudra dua lempeng. Mereka kan konvergen, mereka bergerak. Terus salah satunya itu yang masa jenis lebih besar dia bakal ke bawah, jadi bakal seperti ini. Dia bakal nunjam ke bawah salah satunya. Ini subduksi. Tapi ini antara dua samud, dua kerak samudra ini agak jarang terjadi karena mereka ini densitasnya mirip-mirip. Yang lebih sering terjadi itu adalah subduksi antara kerak samudra dengan kerak benua. Karena kerak muda kan kecil Dia lebih tipis Dimana dia itu masa jenisnya Itu lebih besar 3,0 Kerak benua dia besar Kayak gini Tapi masa jenisnya lebih kecil Ini yang subduksi yang umumnya ya Antara kerak um, Sorry eh, Antara kerak samudra dan kerak benua Dan nanti dia bakal Ini selanjutnya Ke atas Dia bakal nunjam ke bawah ini lempeng samudranya continental yang tadi terus dia bakal nunjuk ke bawah gini nah gini um, biar lebih paham nih coba aku putar videonya animasinya karena gambaran kok aku tahu agak jelek sih mungkin agak susah dibayangkan kalau pakai gambaran dong um, ntar ya um, subplate subduction aja subduction tectonics Oke, okay, mungkin kita bisa lihat yang ini nih, ini yang tadi kita baru bahas subduction yang ini kamu bisa sebenarnya bisa juga sih belajar dari gini-gini juga. Ini ini karena animasi mungkin lebih enak buat di buat dipelajari. Kita bakal nonton video ini deh. Tapi kita bakal yang ini dulu. Ini subduction yang tadi itu yang yang langka antara dua kerak samudra yang hasilnya itu merupakan busur Pegunungan, api, di tengah -tengah laut. Um, volcanic Island Arc Kepulauan, ke, Pegunungan, api, gitu. In the previous videos you have already learned a few things about plate tectonics, the structure of the Earth and divergent plate boundaries. Convergent plate boundaries will be explained in this video. If magma solidifies new oceanic processes form, such as with divergent plate boundaries. This means that parts Mind of it? the crust must also I go back go... into the mantle. In the previous videos, you have already learned a few things about plate tectonics, the structure of the Earth, and divergent plate boundaries. Convergent plate boundaries will be explained in this video. If magma solidifies, new oceanic crust is formed, such as with divergent plate boundaries. This means that parts of the crust must also go back into the mantle. This happens at convergent plate boundaries. You have already learned that the newly formed oceanic crust cools as it moves away from the mid oceanic ridge. The density of the plate increases due to cooling. This makes the plate heavier than the underlying asthenosphere. Therefore, if the oceanic plate collides with another plate, the oceanic plate will dive into the asthenosphere. The other plate can be an oceanic plate. This will then be lighter and must therefore be younger. The other plate can also be a continental plate. You have already learned that a continental plate is always made of lighter material than an oceanic plate, and the continental plate will therefore not dive into the heavier asthenosphere. The diving down of the old heavy oceanic plate is called subduction. On the border between the upper plate and the underlying oceanic plate, a deep area is created in the sea. This deep part in the sea is called a deep sea trench, or simply trench. Along the entire plate boundary where there is subduction, there is a very long trench. Subsequently, the diving plate dives further into the asthenosphere. The older the plate, the heavier and steeper the plate sinks into the asthenosphere. The part of the plate that sinks down pulls the rest of the plate into the asthenosphere. This force is called slab pull. The plate is pulled downwards. This force is the main cause of plate tectonics. The Pacific plate is very old at the time of subduction, which causes the plate to have a high density and diving steeply in the asthenosphere. The slab pool is very strong here, and the Pacific plate is at a relatively high speed of around 10 centimeters per year. On the west side, the Pacific plate dives below the Philippine plate. Due to the age and gravity of the Pacific plate, it dives steeply downwards, creating a trench of eleven kilometers deep. The diving plate also carries a layer of sediment and some water towards the asthenosphere. Once the diving plate arrives in the asthenosphere, it will melt together with the sediment. The molten mass is relatively light and rises to the crust. There, the formed magma wants to burst out of the crust, which forms a volcano. Because the magma has a different composition due to the addition of sediment, this is very viscous, which is also called a viscous liquid. The viscous magma flows not far away during an eruption. The volcano is not very wide, but very high. This type of volcano is called a stratovolcano. The magma can't escape from the volcano. Because there are also many gases in the magma, the pressure is increased. At some point, there will be a violent eruption due to the increased pressure. This is an explosive eruption. There is a lot of subduction around the Pacific Ocean, so there are also many stratovolcanoes. This area is therefore called the Ring of Fire. There is a ring of stratovolcanoes around the ocean. When a stratovolcano has been emptied, the steep slopes miss the material they could lean on. That is because it has been emitted. This allows them to collapse. Such a collapsed volcano is called a caldera. Sometimes water collects in the caldera, creating a lake, and sometimes the caldera lies in the sea, creating a circular island. The inside of a caldera can be full of water. The Greek island of Santorini is an example of this. The distance from the volcano to the trench is determined by the age of the diving plate. The older the diving plate, the heavier, the steeper the plate dives down. As a result, the plate melts closer to the trench so that the horizontal distance between the trench and volcanoes is not very large. In short, parallel to the deep sea trench, a row of strata volcanoes is created. Due to the convergent movement, both plates are compressed a little bit. The upper plate in particular can be compressed, creating hills. In South America, the convergent movement has even created the second highest mountain range of the world. This is just an exception because it usually only causes a hilly landscape. The unique situation of South America will be explained in another video. In this video, you have learned what subduction is, how it originated. Oke, <laughs> ini banyak banget jelasin dia. Ini kayak hampir mencukup, mencangkup seluruh materi di ini loh. Di apa namanya? Di plat tektonik. Gimana nih Feli sejauh ini? nggak usah yang sampai jauh-jauh yang subduction dulu aja. Kita kan lagi bahas subduction. Udah paham atau masih ada yang bingung? Halo? Ya, kayaknya belum ituin deh. Gimana ada paham kan sementara atau masih ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Oke, kalau misalkan masih ada yang mengganjal, langsung tanyain aja ehm, biar kita diskusikan biar lebih seru. Oke, tadi sampai ini um, ketika ini aku ulangin lagi, ketika dia play tektoniknya masuk, tersabdaksi ke bawah karena diferensiasi melting. Kemudian dia bakal magma bakal naik dan nantinya bakal ngebentuk volcanic island arc. Itu untuk yang simpel lah dulu. Untuk penjelasan lebih detail ntar bakal kita bahas di materi igneous rock atau batuan beku. Terus kita bahas di gambar ini dulu aja yang ada-ada aja. Terus ini um, ya kayak itu doang deh. <laughs> Sementara. Oke, lanjut. Pada batas lempeng, ini lem, ini kita bahas yang konvergen ya, yang tata-tatanan tektonik. Yang ini maksudnya kita bahas tatanan tektonik yang konvergen ini salah satunya ini ini jadi kita judulnya itu adalah how volcanic island arc form kira-kira seperti itu deh lanjut ke bawah ada batas lempeng konvergen di mana terjadi tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua maka tatanan tektoniknya dicirikan oleh palung prisma akresi accretion prism atau ya cekungan busur muka atau forearc basin forearc basin Terus itu busur kepulauan gunung api, volcanic island arc, dan cekungan besar bu dan cekungan busur belakang, back arc basin. Nah ini adalah yang case-nya ketika tumbukan samudra dan benua. Oke ini kita bahas deh. Jadi kalau misalkan yang menunjam itu adalah lempeng samudra ke dalam lempeng benua kayak gini, yang ini ya, case-nya di sini. Terus di sini, oceanic crust, sama continental cross ketika mereka bertemu pasti yang oceanic crossnya bakal menunjuk ke bawah mengapa demikian karena di sini jelas keduanya itu memiliki perbedaan densitas yang signifikan di mana rata-ratanya itu 2,7 untuk continental dan 3,0 GR per cm kubik untuk oceanic Makanya yang oceanic lebih berat makanya dia masuk Oke okay. Setelah masuk ke dalam sini Masuk ya maka di sini dia akan terjadi partial melting juga diferensiasi magma bakal naik juga magmanya nantinya dia bakal ngebentuk pegunungan busur pegunungan di benua bukan busur kepulauan pegunungan api tapi busur pegunungan api doang kayak gini oke nanti bakal magmanya bakal naik dan bakal ngebentuk busur pegunungan selain busur pegunungan maka juga bakal terbentuk palung karena di sini sempat berhimpitan maka dua celah ini itu bakal terbentuk palung palung yang palung itu kayak uh, pernah tau palung nggak? Tadi tau palung atau belum tau? palung itu kayak kan kalau misalkan di kita kalau analogi analogi kita analogi bahasa indonesia awamnya gunung itu kan ke atas tinggi banget runcing ke atas bentuknya kalau palung itu runcing ke bawah jadi dia kayak Jurang bawah laut gitu lah Iya Kayak Palung Mariana contohnya Jadi dia kayak Kalau kamu pernah denger Itu ada namanya Challen Challenger Deep Itu kedalamannya 11 km Itu adalah titik terdalam Yang pernah diketahui manusia Di laut Dan itu ada di Palung Mariana Palung Mariana terbentuknya karena apa? Karena proses subduction ini Nanti dia bakal menghasilkan palung Antara pertemuan nempeng benua Dan nempeng samudra oke okay. ini aku coba ambil gambar peta dunianya biar lebih jelas um, ntar ya aku cari gambar peta dunia dulu nih, nih di sini bisa jadi di sini misalkan kita anggap nih ini adalah negara filipina ini filipina nih ini filipina ini indonesia ya ini indonesia jadi palungnya itu di sini terbentuk kayak gini ini karena ada konvergen ke sini lempengnya masuk di sini ada palung Nih, challenger depth. Yang bulut bulut ini aku kasih. Ini palung palungnya. Di Indonesia juga ada nggak? Indonesia juga ada. Jadi ketika ini lempeng India Australia mereka bergerak ke sini, kemudian dia bakal menunjemkan di bawah lempeng Eurasia. Eurasia itu yang ini. Bakal masuk ke bawah, terbentuk palung palung kecil di sini. Indonesia palungnya nggak sebesar di Filipina ya, enggak sebesar palung Mariana yang gas dalam gas dalam itu. Tapi apa dampak lainnya? Dampak lainnya adalah tadi yang aku katakan bakal karena partial melting, diferensiasi magma dan sebagainya bakal muncul busur pegunungan. Makanya kalau kamu pernah dengar di Pulau Sumatera itu dari di sebelah kanannya itu ada namanya Bukit Barisan. Bukit Barisan itu terbentuk karena apa? Karena ada par, ada tunjaman kerak samudra di samudra ini, Samudra India dia bakal masuk lalu bakal apa? bakal partial melting diferensiasi magma bakal terbentuk busur pegunungan yang dia itu terlentang di daerah sini ini, ini daerah sini ini busur pegunungannya sepanjang ini tapi yang di Sumatera yang kita tahu itu namanya busur pegunungan Bukit Barisan. Bisa pegunungan api sih tapi kalau Bukit Barisan kayak udah agak nggak aktif gitu gitu terus contohnya kayak apa lagi? Um, maaf oh, maaf sorry, sorry ini aku aku koreksi sebenarnya bukan busur pegunungan bukan di Indonesia doang tapi karena melempeng um, India Australia ini besar dan menunjangnya juga besar jadi busur pegunungan yang terbentuk itu di di area ini nih di area segini semua um, maaf di area ini ini busur pegunungan terbentuk di area ini semua di area ini kita kenala dengan apa kita kenala dengan sirkum Pasifik eh enggak enggak sirkum mediterania itu yang kita kenal dengan sirkum mediterania sirkum itu artinya hmm, pegunungan gitu lah pegunungan api sirkum pegunungan api terus di, dari sebelah kanan Indonesia juga ada konvergen juga konvergen dari Pacific Plate yang nantinya bakal ngebentuk sirkum pegunungan api di sini set gini Dikenal dengan apa? Dikenal dengan Sirkum Pasifik, pegunungan api Pasifik yang nanti itu sampai ke Hawaii-Hawaii, sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi mungkin atau Kalimantan. Itulah ketika kita pernah mendengar kata-kata yang sering di itu. Kalau Indonesia itu terletak di daerah krusial yang disebut-sebut yang disebut sebagai Ring of Fire, cincin api. Karena tadi Indonesia diapit dua samudra, diapit dua benua diapit berbagai banyak lempeng dan terjadilah di Indonesia itu punya dua sirkum ada sirkum Mediterania sama sirkum Pasifik ada dua um, apa sih ngomongnya tuh um, dua rantai pegunungan ya sih ya rantai pegunungan Pasifik sama Mediterania makanya Indonesia um, dibilang dia itu krusial karena dia terletak di Ring of Fire itu karena lokasinya yang berada di sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik makanya Indonesia itu salah satu negara di dunia ini yang punya banyak banget gunung berapi. Selain Indonesia, kita ambil contoh di benua Amerika. Nih, benua Amerika itu ada namanya pegunungan terkenal yang namanya tuh Andes Mountain. Pegunungan Andes. Dia pegunungannya di sini. Di sini pegunungannya. Terjadi karena apa? Karena subduksi. Tetap. Karena subduksi kerak samudra dari Nazca plate ini dia subduksi ke sini yang nanti bakal ngebentuk sirkum pegunungan di sini juga gitu eh atau bukan karena naskah, naskah plate ya nggak salah salah bukan karena naskah plate kayaknya karena nggak tahu ding tapi seingatku um, Andes Mountain ini masih masuk ke sirkum Pasifik jadi harusnya karena lempeng Pasifik bukan lempeng naskah harusnya gitu tapi nggak tahu deh tapi intinya gitu karena subduksi juga karena konvergen juga di Andes Mountain. Selain itu ada juga pegunungan Rocky kalau kamu pernah dengar di North America di sini nih Rocky Mountain aku nggak tahu tapi kayak di sini deh Rocky Mountain itu di sekitar sini itu karena subduksi juga kemungkinan. Nah seperti itu. Oke sementara ini udah paham belum subduksi apa itu asosiasi asosiasi antara subduksi dan keberadaan gunung api rantai pegunungan api gimana paham? atau masih ada yang bingung oke okay. hmm, sementara udah paham lah ya harusnya oke okay, kita lanjut lagi materinya kalau bingung nggak apa ya langsung interupsi aja biar aku bisa ngejelasin ulang selain ini volcanic island arc kalau tadi volcanic arc yang sebelumnya yang di ini kan kalau lempeng oceanic sama oceanic itu adalah an oceanic oceanic dia bakal jadi volcanic island arc kalau misalkan oceanic sama continent dia bakal jadi volcanic arc enggak ada island ya karena dia di benua pegunungannya di benua bukan di laut dan ada juga back arc basin back arc basin ini basin itu artinya cekungan ya atau kubangan atau cekungan dan back arc basin itu juga merupakan salah satu bentangan alam yang dia itu berasosiasi dengan subduction juga back arc basin ini artinya um, busur cekungan belakang sebenarnya ada back arc basin sama for arc basin kalau back for arc, arc basin itu di sini kalau for arc basin kalau nggak salah di sini aku lupa dikit oke kemudian ada ini sedimentation ada sedimentasi yang tadi kata videonya lanjut ke bawah ini ada cekungan busur muka for arc basin sama ada juga um, cekungan busur belakang back arc basin ini cekungan dong kemudian ada volcanic island arc yang tadi terus ada juga tadi palung ya trench sama ada prisma akresi prisma akresi itu kita anggap aja kayak palung tapi dia itu lebih nggak se-steep palung palung itu kan kayak curam banget kayak bener-bener kayak jurang kalau prisma dia kayak misalkan ini palung ini kalau prisma mungkin cuma kayak gini tapi keduanya sama-sama berasosiasi dengan konvergen tektonik lempeng yaitu subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng benua oke lanjut ini dia prisma akresi accretionary wedge nih yang kata aku tadi eh aku salah deh ternyata Prisma Akresi itu sorry, sorry, ternyata Prisma Akresi itu bukan mirip kayak Palung tapi ada bersama Palung dia tuh kayak ketika dia bakal menunjam tuh bakal ada tumpukan-tumpukan sedimennya nah tumpukan-tumpukan sedimennya yang dekat Palung tuh namanya Accretionary Wedge yang di sini tuh banyak beragam banyak banget mineral-mineral sedimen-sedimen yang unik di Prisma Akresi ada Oceanic Crust, ada For Arc Basin, ini Volcanic Island Arc, Back, ya ini ini yang bagian For Arc Basinnya, ini region For Basin, For Arc, ini region Back Arcnya, ini aja deh. Oke, okay. aku cepat-cepat ke batuan beku deh kayaknya, biar lebih jelas. Ini yang kata aku tadi, yang bukit barisan itu merupakan hasil daripada um, apa namanya um, bukit barisan dari subduksi ini ada subduksi ya dari sini kita lihat kita analisis di gambar ini subduksi dari samudra hindia Samud eh dari lempeng india australia kemudian karena subduksi ini terbentuklah trench atau palung ini palungnya di sini oke okay. Kemudian dia bakal naik dikit gara-gara tabrakan dia bakal kongregasi kemudian bakal menumpuk di lempeng lempeng, lempeng benuanya sehingga di sini kayak agak naikan dikit. Ini naikan makanya dia ada pegunungan ada ada kepulauan kepulauan pun kecil. Kemudian dia di sini ini ada um, for arc basin ya. back arc basinnya di mana di sini di sebelah sini. nggak ada. Ini back up basin, ini for arc basin. Kemudian karena subduksi tadi, dia magmanya bakal partial melting, bakal naik sehingga jadilah rangkaian pegunungan api di sini nih, namanya pegunungan Bukit Barisan yang termasuk ke dalam sirkum Mediterania. Ini dia ini Pulau Sumatera ya. Jadi kalau Batam, gimana Batam? Oh di sana Disana sana? Ah oh, ada, nggak kelihatan. Oke, okay, terus ada pertanyaan sejauh ini Feli atau gimana? bener nggak ada pertanyaan atau pengen nanya-nanya atau tentang OTOT gitu nggak salah ya oke lanjut hmm active subduction zone ini accretionary wedge tadi piringan akresi ya, ini berarti accretionary accre, accretionary wedge nya tuh di sini harusnya di bagian sini nih ini accretionary wedge nya di bagian sini sebelum trench kemudian Hmm, ya ini, ini yang kata aku tadi rangkaian pegunungan api se seperti yang kita lihat di data di sini di barisan ini banyak pegunungan api ya satu dua tiga ini ada notif empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh dua 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 sepanjang pulau Sumatera kalau di Lampung tuh masih ada kayaknya aktif itu Gunung Raja Basa deket rumahku tapi kayaknya udah kata orang sih udah nggak aktif lagi tapi wallahualam deh terus ini kita udah masuk yang kemarin ini aku sempat jelasin keminggu, yang minggu kemarin deh yang terbentuknya pegunungan Himalaya karena tabrakan dua lempeng benua atau continental plate eh dengan continental plate juga hasilnya apa hasilnya nah, enggak ini konvergen juga tapi namanya bukan subduksi melainkan kolisi karena di sini nggak ada yang menunjang melainkan ketika antara dua lempeng benua ini ketemu kemudian mereka nabrak mereka bakal bengkok bengkok ke atas kemudian terjadilah ini terbentuklah sirkum bukan sirkum, pegunungan biasa. Nah, di sini seperti yang kita tahu, ini ada lempeng India ya. Ini India sama lempeng Eurasia. Ketika mereka nabrak, sana ini konvergen ya. Bakal terbentuk pegunungan. Ini pegunungan yang yang kita kenal. Yang pada pegunungan ini terdapat puncak tertinggi Mount Everest. Namanya adalah Pegunungan Himalaya terbentuk karena apa? Karena kolisi antara Lempeng India dengan Lempeng Eurasia Jadi kalau kolisi itu Biar lebih kebayang nih aku kasih videonya Collision um, Sabar ya Oke kita coba cari dulu Udah gak ya Forming. Himalayas, mana ya? Ini ada. Ini bagus ya. Música Oke, kira, kira seperti itu. Bedanya apa sama volcanic island arc sama volcanic arc yang ada di benua? Kalau pegunungan yang terbentuk karena tumbukan dua lempeng samudra eh dua lempeng benua, maka pada itu dia itu nggak ada yang namanya nggak ada Bentar Bentar Antara dua lempeng benua, maka dia itu nggak ada andil magma dalam pembentukan pegunungan itu. Maka hasilnya adalah gunung yang dia itu hmm. tidak vulkanik, tidak berapi, gunung biasa, gunung mati. Gitu, oke, kira-kira seperti itu. Untuk kolisi ada pertanyaan nggak, Feli, atau udah jelas? untuk yang ini udah jelas, Udah jelas, ya. Oke, lanjut. Ini divergen, ya. Divergen, kalau divergen itu kemarin kita sempat belajar tentang mid oceanic ridge masih inget gak yang kemarin itu adalah itu resolusinya itu adalah kenapa um, samudra airnya itu lebih tua dibanding lantai samudranya masih inget gak yang itu yang masih inget kan atau gimana atau enggak masih yang mana ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah tuh yang ini deh yang nah, ini nih yang dia bakal misah kemudian bakal terbentuk Mak, uh, lantai samudera baru, kemudian lantai samudera yang lama dia bakal bergerak, bergerak perlainan arah dan lain sebagainya. Oke, yang ini nih. Oke, yang ini, kemudian, aku ngelag <laughs> ya. Ini aku di tabletku udah ganti page loh, tapi di sini belum. Agak pawo nih kadang. Nah ini nih, ini kemarin. Iger tengah samudra. Oke okay, lanjut. Ini salah satunya ya daripada divergent. Tapi ada juga beberapa tatanan tatanan tektonik lain terbentuk. Oke. Okay. Ini berapa menit lagi ya? Kok nggak ada waktunya sih? Nggak aku cek dulu ini berapa menit lagi? Berapa menit lagi? zoom-nya Oke okay, bentar. Enable. Nggak maksudnya udah kan harusnya bentar oh, ya. lagi habis abis 10 menit kita break dulu tapi nggak tahu breaknya berapa menit lagi nih tadi udah ada notifikasinya sih kita mau lanjut aja terbiarkan break yang eh biarkan force exit yang menentukan break kita oke lanjut tatanan nah, tektonik pada batas lempeng divergen di mana lempeng benua mengalami pemekaran antar ah, belum muncul deh ini di layar Ini lambat banget nggak tahu kenapa telat gini kayaknya Entah jaringan dari ini iya belum masih di wajah tapi di tapi udah ganti hmm sabar ya bentar lambat banget nih delaynya parah sih tatanan tektonik pada batas lempeng divergen di mana lempeng benua mengalami pemekaran atau continental rifting dengan terbentuknya laut baru dapat kita lihat terutama di pematang tengah samudra pemisahan benua Amerika dan Afrika Laut Merah benua Ameri benua Afrika dan semenanjung Sinai atau jazirah Arab serta Hah, kenapa ini? serta rifting yang terjadi di Afrika Timur bagian utara Gambar 2 sampai 27 jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang rifting. Rifting ini jadi kalau misalkan divergen yang terjadi di tengah-tengah samudra, gimana dua lempeng samudra itu bergerak berlawanan arah, dia bakal ngebentuk igir tengah samudra. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan terus apa yang bakal terjadi kalau divergennya itu terjadi antara lempeng samudra, lempeng benua atau antara lempeng benua dan dengan lempeng benua. Nih, kalau terjadi antara lempeng samudra dengan lempeng benua seperti yang terjadi di Afrika ini ini kan di Afrika ya dia bakal ada yang namanya rifting rifting itu kalau nggak salah artinya ju apa ya kalau bahasa Inggris ya jurang lah sih atau celah gitu semacamnya nah jadi anggaplah ini ini ya ini kayak jenis-jenis riftingnya ada Ethiopian Rift, East African Rift, Eastern Branch, ada Western Branch Yang nanti itu hasilnya itu adalah ini Gulf of Aden, Teluk Aden, terus itu ada Laut Merah, Red Sea. Tapi kalau penjelasannya ya, ini aku coba cari dulu gambar benua Afrika. Mana ya? Benua Afrika, benua Afrika. Ini benua Afrika ya. Ini kita ambil contoh rifting yang ada di ini. Rifting antara benua Afrika dengan Teluk Arab ya. Ini kan ada Teluk Arab. Ini mereka bakal di sini tuh kebetulan tipenya itu ada divergen seperti ini mereka bergerak berlainan arah oke aku harus apa -apa dulu deh ini tunggu banget baru aku hapus sebentar ya eh, nah, ini mana catatannya hmm. oke ini gini ini bergerak berlainan arah ya sehingga entah ketika mereka berpisah dia bakal ya さよならどこでも。 name is the color of your shirt and the last thing you ate who are you your gangster name is the color of your shirt and the last thing you ate who are you your gangster name is the color of your shirt and the last thing you ate who are you your gangster name is the color of your shirt and the last thing you ate who are you your gangster name is Saya. Ini handphone kamu kan? Kamu tahu ini siapa? Inspirasi kamu kan? Saya akan baca pesan kamu sama dia Sampai kamu mau buka 20 Maret Eh, kamu udah dapat kelompok belum? Belum Oh, ya udah gabung kelompok aku aja 5 April Gimana tadi kamu hasilnya? Lancar? Iya, lancar Kamu gimana? aku enggak, gak ketemu sama dosennya. Ya udah, semangat ya, ya semangat. Oh ini, lima belas april. Kamu kalau aku cek malam-malam gini ada yang marah gak? Ya? Ini besoknya, besoknya dia ngechat Eh, udah malam nih, kamu nggak tidur? Kalau udah ada yang tersakit loh. Ya? hanya benci dengan tindakan mereka dan dia hanya modal susu dan bodohnya dia diundang -mana. Ya di mana mana jadi juri jadi ya jester itu sama saja menormalisasi pornografi dan mengesampingkan mereka yang berprestasi aku tidak benci cosplayer Film bagus gimana anjir ada cang Macalela. Gimana? pasti nggak percaya kalau ini enak. Gue gak pernah ngasal kalau bikin makanan. Setelah keberhasilan gue bikin kolak lalai, sekarang gue bikin bolu macalela. Resep ini cocok banget buat menjamu tamu atau ide jualan Selain unik, bolu lele ini punya manfaat yang bagus betul. Lele punya protein yang tinggi dan ada kandungan zat besi yang gak bisa diproduksi sama tubuh kita -tuk. Dan maca, siapa sih yang gak suka maca? Semua orang pasti suka Maca ini ada kandungan antioksidan tinggi yang bagus loh buat kulit Bisa bikin arat muda sampai ke masalah jerawat Jadi gue rasa Lele yang jadiin bolu maca ini adalah satu perpaduan. Mbak beras. minimal di goreng dulu mbak Kalau ditanya rasanya, lo bisa rasain perpaduan vanila, maca, dan gurihnya Lele yang enak banget Yuk beruat ikut resep ini nah, nah. Halo, gimana? Pasti kepercayaan kalau ini aku nggak pernah

Tidak tertandingi Mau melihatku berlari Dari gunung itu? Mau melihat aku lagi? Kapten Magma Kalau dia marah Maka bumi akan berlari Maka bumi akan berlari Kasper yes, Elastis Bisa untuk menentang tubuhnya Menjadi bentuk-bentuk yang fantastis Waktu-waktu bisa itu Dari sekarang aku lihat dia Sekarang tidak Apa serangga ini membuatmu kreatifinmu? Tiga sumber sahabat keadilan internasional Semua jenon dari kita Tidak beristirahat kemampuan berlarinya yang tidak tertandingi Mau melihat pemberlari pencintai kuno itu? Mau melihat atas belakangnya lagi? Kapten Magma Kalau dia marah, maka bumi akan meledak Mereka tahu Di theatrical audio in Indonesia. Hello guys, kali ini rekomendasi ini membawa kalian masuk ke sebuah cerita yang memicu adrenalin kalian Dengan waktu 30 menit, kalian akan duduk di satu ruangan gelap, mendengarkan pengalasannya, dan masuk ke dalam ceritanya Audio disampaikan dalam bahasa Indonesia dan tidak disarankan untuk anak usia di bawah 13 tahun Sebuah tim dari kami, perhatikan seluruh sudut ruangan sebelum lampu dimatikan Dan biarkan imajinasi kalian bermain Good luck and see you on the other side Udah pada tahun lho

Every day, James wakes and tries to take care of his people. Too. I am poor. I have nothing to buy from Spain. Every day, James wakes and tries to take care of his people. Too.

Hello, hello. Halo Sorry-sorry Aku nge-scroll Oke okay. Eh Feli Kita kan tadi kan 2 jam ya awalnya Semalam Boleh nggak kalau sejam aja? Aku ngantuk banget nggak tau kenapa Gimana? Nggak, lan ini lanjut dulu Ntar kayak beberapa menit tadi kan kan break breaknya kan nggak kita hitung jam jadi mungkin kalau aku hitung hitung kita masih ada sekitar 20 menit lagi gimana nanti besok aja ntar besok biar aku prepare ini aku kurang prepare jadi kayaknya aku ngantuk banget oke lanjut ya sorry ini kayak kita ngelarin lamping tadi dulu deh biar besok kita bisa langsung ke materi itu yeah. buku Okay. Invite the host. Ah, salah. Astagfirullah. <laughs> enggak, enggak. Aku bisa ambil lagi enggak ya? Reclaim host. Enggak, oke. Okay. Oke, udah ada host. Oke, okay. kita lanjut. Tadi udah nyampe ini ya yang rifting ya. Jadi rifting itu dia kayak kalau di versi yang pertama kita belajar itu kan antara dua lempeng dan dua kerak samudra yang nanti itu bakal ngebentuk menghasilkan sebuah lantai samudera baru tapi kalau ini tuh yang terjadi di benua Afrika sekarang Di ketika itu ada peristiwa divergensi juga dia dua lempeng um, dua lempeng yang bergerak berlawanan arah tapi di sini bukan lempeng samudra doang ini ada lempeng benua ya di sini ada lempeng Afrika arah sana sama ini kalau nggak salah lempeng aku lupa namanya apa pokoknya mereka bergerak berlawanan dan nantinya itu karena mereka bergerak berlawanan itu tuh bakal retak gitu loh. Bakal terpecah daratannya. Dia ngebentuk celah, nanti celah itu bakal diisi air gitu. Bakal diisi air jadilah dia kayak danau atau apa. Jadi kalau kita sekarang lihat ke sini, coba aku cari dulu benua Afrika. Benua Afrika African Rift Zone. African Rift Zone. Coba so, kalau aku cari, kalau kita lihat di sini. Nih, seperti yang tadi deh. Nih. Eh. Namanya Great Rift Valley. Ini kalau kamu lihat di sini dia udah yang item-item itu adalah hasil daripada riftingnya Dan nanti itu diprediksi di Afrika ini dia itu ketika beberapa ribu tahun ke depan dia bakal ngemisah seutuhnya jadi Afrika tuh kayak di bagian sininya Ya nggak bisa aku gambar ya pokoknya di bagian tadi itu bakal memisah sehingga nantinya itu hasilnya um, hasilnya itu apa namanya bakal timbul bakal muncul laut baru karena dia misah kemudian dia ketemu sama samudra Hindia dan dia bakal di laut baru. Coba kita baca di sini. Kita cek lagi videonya. African Reef. African Reef. Kita gini aja. Saya pada ada animasinya gitu kayak prediksinya. Is Africa splitting into Ini bahkan ada ini ya. You liat, dia ada bener -bener kayak... your audience, friends, the East African Rift is a geological phenomenon in East Africa Itunya. that stretches more than 3,000 kilometers from the Gulf of Aden in the north to Zimbabwe in the south. This is a prime example of a continental rift where the Earth's crust is being pulled down. The Rift is a continuum of processes that have been active for millions of years and are still in the process of formation. It is mainly driven by the movement of two major tectonic plates the African plate and the Somali plate. These plates are slowly moving apart. Causing the Earth's crust to thin and fracture along rift zones. The rift system is divided into two main branches, the East Rift Valley and the West Rift Valley. The East Rift Valley is characterized by large and deep lakes, high plateaus, and volcanic activity. On the other hand, the West Rift Valley is narrower and has fewer lakes, but is characterized by steep escarpments and volcanic mountains, including the famous Mount Kilimanjaro. The Rift Valley's unique combination of geological, biological diversity, and environmental factors provided a favorable environment for early human development. Audience okay, kira gitu sih. Sejauh ini paham kan ya? Atau masih ada pertanyaan? Paham ya, oke. Okay. Mungkin bisa lanjut. Orogenesa. Orogenesa ini sebenarnya kita dari artikan dari bahasa itu ada oro dan ada genesa. Oro itu artinya gunung, genesa itu artinya pembentukan. Jadi orogenesa itu secara singkat, secara sekilas mungkin bisa kita artikan sebagai pembentukan pegunungan. Ini kalau kita baca, sebagaimana diketahui bahwa sifat bumi yang dinamis digerakkan oleh energi yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen yang merubah struktur kulit bumi melalui proses deformasi yaitu melalui gempa bumi, vulkanisme, orogenesa dan epirogenesa. Bentuk-bentuk bentang alam yang nampak mencuat tinggi secara tiba-tiba dari dataran rendah di sekitarnya tidak lain merupakan hasil dari proses orogenesa. kata, orogen, kata orogenesa, orogenesa sendiri berasal dari bahasa latin yaitu oros pegunungan dan genao menghasilkan. Dengan demikian orogenesa berarti pembentukan pegunungan sebagaimana diketahui bahwa deformasi kerak bumi, batuan, dan pembentukan pegunungan terjadi pada wilayah-wilayah yang berada pada batas interaksi lempeng. Udah oke lanjut lanjut lanjut. Ini kayaknya kita bahas tadi deh Yang pembentukan Pegunungan apa tadi? Volcanic Island Terus juga Volcanic uh, Kan ada Volcanic Island arc Sama Volcanic arc Sama juga yang itu Pertemuan antara dua lempeng Benua Ini kan tadi yang Pegunungan Himalaya Antara lempeng India Sama lempeng Eurasia Kayaknya seputar itu deh Orogenesa ngebahas Ini kan produk-produk Orogenesa Oke okay ini kayaknya ntar hubungannya ke geologi struktur tapi ini belum bakal kita bahas jadi sementara sampai lempeng udah sampai situ aja sih oke kamu ada pertanyaan nggak atau yang penasaran penasaran tentang apa gitu tentang apapun deh aku kalau nanya apapun tentang bumi kayaknya aku bisa jawab soalnya kayak masih kurang yang tadi yang barusan ini rifting mm -hmm. boleh boleh ini aku jelasin ulang ya hmm, mm -hmm. paham kalau tadi kan kita belajar kemarin tentang Mid Oceanic Ridge. Kalau Mid Oceanic Ridge atau Igir Tengah Samudra itu paham nggak? Apa? Yang Igir Tengah Samudra, yang pegunungan tengah dalam samudra yang kemarin pembentukan lantai samudra baru itu. Nih aku coba, aku minta Feli jelasin ke aku tentang Mid Oceanic Ridge. Sebisa Feli aja. Sebisa Feli aja, sebisa Feli sih. Ini yang ini, ini. Bukan. Bukan, karena divergen doang. Divergen. Subduksi kan penunjaman. Sedangkan pada pembentukan mid ocean ridge ini enggak ada penunjaman. Karena kan subduksi kan itu asosiasinya sama konvergen. Tapi kan kalau ini divergen. Jadi ini bukan subduksi. Oh. Tadi kalau di subduksi juga ada pembuatan gunung baru. Itu beda kalau di subdaksi itu pembuatan gunung karena karena itu karena subdaksi karena dia masuk ke bawah kan konvergen bertemu dan salah dia masuk terus magma nya naik jadi gunung kalau ini divergen itu dia sebenarnya ini nggak bisa kita bilang sebagai gunung juga tetapi jadi mereka jadi ini gini ya ini kan dua lempeng ini aku gambar lagi dua lempeng lempeng samudra ya yang tipis Bergerak berlawanan. Ini kan bakal ada celah nih. Celah ini tuh dia langsung berhubungan sama magma. Magma yang ada di dalam mantel. Terus karena decompression melting dia bakal keluar. Atas magmanya. Setelah keluar. Magmanya itu karena dia ketika keluar kan langsung ketemu air. Maka dia langsung ngebuku dong. Karena dia langsung suhunya langsung tiba-tiba mendingin langsung ngebuku. Jadi ini langsung ketutup lagi sama magma dari bawah Dia bakal ngebuku jadi batu lagi Kemudian setelah itu dia gerak lagi Terus yang ini pindah ke sini Terus dia bakal ada magma lagi Pindah lagi, yang ini pindah ke sini Jadi kayak gini hmm. ya Jadi dia bakal ada lantai samudera baru Yang terbentuk, itulah kenapa Yang kemarin aku pernah bilang Tentang kata-kata yang cukup famous ya Kalau misalkan uh, Yang berbunyi Uh, air di laut air samudra itu lebih tua dibanding lantai samudranya karena itu dia karena lantai samudra itu dia diperbaharui terus karena dia bakal geser kemudian kemudian ketika dia geser dia bakal muncul lagi dari bawah geser lagi geser lagi terus kemudian yang udah geser jauh ini dia bakal terjadi apa ini coba kita perpanjang ya kita ekspansi ke sini kan dia bakal gerak ke sana terus nih geraknya satu arah ya nggak mungkin dua arah Tiba-tiba di sini tuh kita anggap ada lempeng benua yang gede. Nah, karena geraknya ke sana kan dia nabrak nih berarti. Nabrak karena dia uh, massa jenisnya lebih rendah atau eh lebih tinggi. Ini dia 3,0. Ini 2,7. Dia maka bakal menunjam, bakal ke bawah sini dia. sih masuk dalam. Karena lebih berat. Karena masuk adalah partial melting di sini. Naik, cus, cus, cus. naik, 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 naik. Jadilah gunung di sini. Gitu. Oke, sejauh ini gimana? Masih bingung atau ada pertanyaan lain? Benar ngerti. Coba jelaskan Mid-Ocean Ridge. <laughs> yang yang tadi. Iya, iya yang tadi aja nggak apa. Yang barusan aku jelasin. Iya, ya. Yeah. Iya. Okay. Gak apa-apa sebisanya aja sebisanya Harus belajar belajar Kalau ngegas. Kenapa? Lempeng, lempeng lempeng Ada dua lempeng Dua lempeng, lempeng. Ya bergerak berawalan arah Ya bergerak berawalan arah Habis itu ada magma Keluar Habis itu magmanya membeku Habis itu Tertutup hmm. Habis itu terpisah lagi Terup. Jadi dia terbarui terus ya. Oke, BTW tadi lempengnya lempeng apa? Lempeng kerak samudra apa lempeng kerak benua yang berpisah tadi dalam igir tengah samudra? Samudra benar. Jadi antara dua dua lempeng samudra. Kenapa disebut mid oceanic ridge? Ridge itu kan pematang. Pematang itu igir. Igir itu bahasa lainnya pegunungan. Kenapa disebut pegunungan tengah samudra? Karena magma yang keluar itu, yang baru keluar itu dia tuh bakal karena langsung ngebuku dia bentuknya bakal gerigil-gerigil gini makmanya tuh. Nah, kok di, kok bisa dipanggil gunung? Apa lo gerigil-gerigil? Karena kalau kita lihat dari citra satelit dia memang kecil, tapi kalau dalam skala manusia tingginya ini tuh bisa sampai ribuan meter, makanya disebut pegunungan. Dan ini pegunungannya tuh beda banget sama yang ini yang di yang tadi. Yang pegunungan ini juga sama pegunungan yang ini tadi, yang tadi yang di yang ini, yang ini nih. Ini beda juga. Oke. Okay. Oke, okay, kira-kira seperti itu. Ini karena ini pegunungan karena konvergen. Ini pegunungan karena konvergen juga yang ini. Yang ini ya, yang apa? Yang eh, gue banget yang ini. Ini konvergen juga, tapi ini pegunungan bawah laut ini pegunungan palsu mungkin bisa, bisa kita bilang ini karena divergen. Pegunungan apa lagi yang konvergen? Yang tadi, pegunungan Himalaya yang karena bertabraknya antara dua lempeng benua itu pegunungan itu konvergen juga. Oke, okay. sejauh ini paham nggak atau gimana? Kita lanjut ke rifting. Rifting itu dia misah juga, tapi misahnya itu bukan di tengah samudra. Kalau dua lempeng samudra yang misah di tengah samudra, maka jadinya bakal tadi mid-oceanic ridge. Tapi kalau misalkan rifting itu adalah divergen juga, bergerak berlawanan misah juga, tapi dia itu antara mungkin antara lempeng benua dengan benua. Jadi ketika lempeng benua dia misah, lempeng benua yang besar, hmm, kita taruh seperti ini deh, ini rifting ya. lempeng benua yang besar, ini lempeng benua yang besar. Enggak enggak, ini lempeng benua gimana ya bilangnya? Um, aku butuh kertas di nah, sini deh. Ini lempeng benua. Ya, enggak boleh ini lempeng Afrika ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang sampingnya. Kemudian karena ada suatu tektonik dia retak Karena dia retak dia udah rekah Jadilah dia dua lempeng yang berbeda Lempeng satu yang kita kenal dengan lempeng Afrika Ini yang nomor dua yang kita kenal dengan lempeng Somalia Ini lempeng benua semua ya bukan samudera Kemudian karena geraknya yang berlawanan Karena arus konveksi Maka dia bakal berpisah Ketika dia berpisah maka dia bakal ada lubang gitu Rekahan karena kan bisa jadi gini hmm. dia kan gini bakal ada lubang lubang ini dia bakal diisi air air laut Cheers. udah jadi lain ini, ini rekahannya riftingnya makanya di ini itu dia udah ini beberapa rifting ini udah ada di si danau di sini udah di si danau juga di sini udah ada kayak arah riftingnya bahkan dan nanti diprediksi dia bakal misah seutuhnya. Semuanya bakal pisah semua ke sana seutuhnya. Sehingga di sini tuh dia kayak ada laut kosong. Terbentuklah laut baru yang kita belum tahu nama lautnya apa. Gitu kalau rifting. Dia cuma mirip sih kayak mekanisme ini, tapi beda kayak kondisi terjadi di mana itu doang sih yang bikin beda sejauh ini. Gimana tuh, Feli? udah jelas atau masih ada pertanyaan? Udah. Oke, okay. ini mungkin lempeng sampai sini aja. Kamu, kalau masih penasaran, bisa lihat-lihat video di YouTube tentang lempeng tektonik. Itu kemungkinan masih berkaitan, ya. Kalau bingung, bisa langsung tanya aku di WA. Kalau lagi nggak sesi, nggak apa-apa. Kalau ada waktu, aku jawab, insya Allah. Terus, ya, mungkin gitu sih, lempeng. Next, kita bakal masuk ke magma secara mendalam, dan batuan tektonik ini lumayan agak ribet sih untuk minggu depan. Untuk besok, kan, ya, minggu Minggu bisa nggak, Feli, atau ada kegiatan? Bisa lah, ya mau malam aja nggak biar aku pas pulang kerja maksudnya kayak waktu biasa jam 6 sampai jam 8 jam 5.30 ya sorry sorry ya kayak gitu gimana oke bisa lah ya oke okay, kurang lebih seperti itu kalau Veli gak ada pertanyaan lagi ini kita bisa akhiri langsung aja sesinya makasih banyak besok kita cicil lagi untuk langsung kita untuk nyicil di batuan beku Ignis rock kita besok cuma ngebahas magma-magma doang Biar lebih jelas Kemudian minggu depannya lagi kita bakal bahas mineral Minggu depannya lagi kita bakal Pertemuan satunya lagi kita bakal ke batuannya. Setelah batuannya mineralnya kita bakal pindah mungkin ke batuan sedimen Lanjut ke batuan metamorf Lalu kalau udah selesai kita bakal belajar geologi struktur Setelah geologi kelar semua kita bakal coba soal-soalnya Kemudian kita pindah ke meteorologi Belajar dasar-dasar meteorologi sudah selesai ke oceanografi baru yang astronomi masih panjang banget ya nggak <laughs> apa -gak apa oke okay, semangat Ferry tetap semangat sekolahnya um, apa ya aku ada oh ya yeah, tetap kamu masih itu ya masih kayak intens dapat dispensasi nggak dari sekolah biasanya dispensasi buat belajar gitu dispensasi aku dulu pas masih SMA ketika persiapan KSN ketika mendekat itu jadi aku dikasih sesi belajar sendiri hmm. di luar kelas di kalau di mah nggak dikasih atau gimana? Dikasih, dikasih. Ini baru tadi kayak dikasih. Kayaknya eh, masih belum detail sih. Tapi udah di itu belum. Udah di mm, aplikasikan lo. Udah dilaksanain belum? Belum ya? Ya, Belum. Belum. Oke. Okay. Ntar ntar kabarin aja. siapa tau kalau misalkan udah dikasih kita bisa nyolong-nyolong belajarnya di sekolah aja pas kamu masih sekolah. Biar maksudnya biar nggak itu, biar nggak ganggu waktu istirahat. Jadi uh, bisa belajar di sekolah aja. Gitu. Kita zoomnya. Oke, okay, kalau kurang lebih gitu sih. Makasih, Feli. Uh, bila topik gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat. Iya, selamat sore. Doko made. Doko demo.